Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Hari ni kita ada cerita mengenai Lisa Suryani. Katanya 11 tahun Lisa Suryani sekarang dedah hidupnya diganggu oleh seseorang, dan dia mendakwa Lisa adalah bekas isterinya. Masya Allah, yang kita tahu Lisa tak pernah berkahwin selain daripada Yusri kan. Okey, tak apa, jom kita tengok cerita selanjutnya. Okey, buat peminat filem Istanbul Aku Datang tentu masih ingat dengan gandingan dua pelakon hebat Lisa Suryani dan Beto Kushari memegang watak sebagai Dian dan Haris, dan penangan filem ini membuatkan ia menjadi fenomena dalam dunia perfilman. Malah ramai sebenarnya menonton filem tersebut berulang kali tanpa jemu. Namun begitu melihat pula hantaran satu rakaman video Lisa Suryani di ruangan Instagram berserta caption yang ditulis mengundang orang ramai tertarik. Tulis Lisa Suryani, deja vu kan, setelah 11 tahun dia datang balik mengganggu hidup saya. Yang mana dalam rakamannya Lisa Suryani menegur Beto Kushairi namun terkejut. Anda nak tengok tak video diorang tu? Okey, jom kita zas video ni. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Time sibuk aku tengah cik kunci ni ada je mengacau. Saya ni baru pindah dekat sini, ingin ajak encik berbuka dengan kami. Yalah, saya dengan suami ni nak kenal juga dengan jiran-jiran kat sini kan. Apa benda yang tak faham-faham lagi ni? Mana dia boleh kat sini? Sejak bila dia bertudung pula ni? Tak apa. Sana. Tapi kan, tentang bukan dia kan? Tak mungkin. Jauh datang antara semua tempat dekat sini, boleh pula dekat kawasan perumahan ni. Ya. Oh, bunyi loceng tak dengar ke? Oh. Jiran kita kot. Buka eh. Ada kerja ya. Buka pintu, buka pintu. Kita macam pernah jumpa. Mustahil. Mustahil. Mustahil dekat sini. Ini jadi jiran. Keluar. Macam mana awak boleh masuk sini? Sedap betul bau hidangan awak ni. Wangi betul. Oh, kambing perak Pak Mat Western. Betullah. Tepi sikit. Nanti tak jadi hidangan ni. Tadi dia beria ajak kita datang buka puasa. Asal awak tak beritahu saya awak dah kahwin? Perlukah? Nah. Ni. Buat sos. Saya buat sos. Mantap, padu. Favorite, ayang. Saya rasa kan, yang buat hidangan ni lagi sedap sebab sos black pepper dia. Sebenarnya senang je, boleh je beli daripada ejen dia yang terdekat. By the way, sekarang ni dia ada promotion, jadi beli banyak-banyak supaya dapat ready stock. Oh, confirm lepas ni saya cari. Boleh, boleh cari. Tapi nak tanya sikit. Dah kenal lah. Dia kenapa eh? Dulu kan saya pernah kahwin dengan isteri abang. Apa ni? Dalam filem ah. Ya. Dalam filem eh? Ya.
Masya Allah, memang kelakar dan netizen juga terhibur dengan telatah Betul Kushari yang memberitahu suami Lisa Surhani iaitu Yusri tentangnya. Betul berkata kepada Yusri, dulu kan saya pernah kahwin dengan isteri abang dalam filem bang. Terkejut muka Yusri masa tu kan. Memanglah dia orang ni pandai sangat. Dan ternyata selain warganet, ramai rakan selebriti juga meninggalkan pelbagai reaksi tentang kedua-dua pelakon ini yang digandingkan dalam satu iklan sebuah produk sehingga menggamit memori tentang filem Istanbul Aku Datang. Diorang ni tengah buat promo Pak Mat Western tu kan, yang daging apa, yang kambing perap tu. Dan antara komen netizen katanya, Tok Abah tunggu Istanbul Aku Datang 2 lepas ni. Bakal ada sequel ke lepas ni? Istanbul apa lagi, jiran lagi sebelah tomok lah lepas ni. Macam-macam kan, itulah cerita sebenarnya. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan kedekut, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cik Koji Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Koji bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan, sampailah ke malam. Jangan kedekut, like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.